kita mau belok kiri nih. Ada nyebrang cuk. Cowok semua lagi larinya lenje lagi. Gak ada tenaga. Kiri. Ini ambil kiri anjing. Emang kalau lurus itu kemana? Mana lagi? Iya, terimalah kenyataan. Aduh. Mana emang? Ditabrak anjim dari belakang. Asyuh emang nih. Sabar ratu pak. Lu kan tahu di sini orang Indo responnya nggak pembalap gitu. Bukan respon pembalap. Asyap. Hah? Oh iya, wih Sasakeo. Inilah. Ayo, kita inilah. Si Jomo Sasakeo. Ada yang pakai jaket itu ya, jaket Sasageo anjing. Ada anjing. Gue ini nah. Oh iya nih, ini belakang gue nih, sebelah kiri gue persis anjir. Yang bawa metik. Berdua pakai Sasageo cok. Mana lagi? Terus. Dit, itu dit, ayo dit, gini dit. Kocak. Maju duluan lah. Net. Sasageo Shinzo Sasageo. Manjir. Jadi kolosal aja tiba-tiba. Bangsat nih orang ngomongin gua gitu. Dia ngeliatin gua, nih orang ngeliatin gua nih anjing, gua makan juga nih. Iya pakai jubahnya. Jubahnya bagus lagi modelnya. Wajar. Hati-hati jalanan jelek. Hati-hati jalanan jelek. Hati. Adit, lu jauh sekali. Adit. Adit ya, Adit. Vitus ya, Vitus. Iya, gua udah lihat kok. Udah, maju. Kosong. Maju. Mantap. Wih, ramai banget, rame. Ming. Belakang tadi kita Sasageo, dia ngeliatin anjing. Kita beraliansi. Aduh, ini Astrea lagi nyetut-nyetut lucu lagi. Pasukan pengintai pakai motor sih ini. Gak pakai helm pula. Gak butuh, dia gak butuh helm. Oh iya, harus bisa terbang-terbang. Pakai 3D maneuver gear. Enggak, kalau dia pakai helm nanti visionnya terhalangi. Chaos aja. Emang lu kata baju aja kaos. Hah? Lu gak tau tempat nongkrongnya? Gue ingetnya tuh kalau dari blok M yang sana loh. Dari blok M sana yang kita turun kolong belok kiri. Tahu gak lu? Yang kalau blok M turun ke kolong habis itu belok kiri masuk ke komplek gitu. Gue ingetnya sih kalau dari sini tinggal lurus aja nanti kalau udah berantar dulu ya, ini berisik sekali, aku tidak bisa mendengar apapun. Ada CPR 15 pacat-pacat semuanya. Buset dah, ampun Bang Jago. Suaranya kentang sekali, semuanya berisik semua. Anjing, gua kenapa standar nih, woi. Waduh, ini lagi ada Z250 kan. Lebih bacot lagi suaranya, sur.
Hati-hati. Padat banget jalanannya nih. Cuma gue di mana? Gue di jalanan. Ya benar kan, enggak salah. Gue di kanan, gue di paling kanan. Kalau enggak terlalu jauh kok, gue masih lihat. Dadah, maju. Aku di mana lagi? Aku di jalanan. Aduh, jalan jelek. Aduh. Lompat seluar. Ayo maju. Gue di paling kanan. Ada paling kiri. Udah gue lewatin. Duh, sekarang masih jam 9.51, belum boleh lurus. Wih di Vespucci tanpa sennya tangan. Iya makanya malming cuy, malmingannya NR gitu. Pakai helm mula. Kasihan itu cewek nggak dikasih helm. Ini awas nih, di sini jalanannya jelek. Berhati-hatilah kawan. Wah, ada yang bintang satu nih kayaknya. Ustaz itu merahnya sampai ujung coy, lihat tuh. Stop lamp sampai ujung merah semua. Mantap. Iya, ambil kiri lah. Ambil kiri. Cok. Belum jamnya nih soalnya. Iya, mantap. Iya. Tahu nih. Kamu. Dia nggak butuh sen. Lalu gue jadi tertinggal. Aku jadi tertinggal. Aku tak bisa menyusul. Ada yang setat-setut nggak lucu. Tapi kalau bisa lurus sudah putus aja ini semua intercom. Pada kenceng-kenceng gitu, gue nggak ganti knalpot nih. Duitnya mana? Duit? Oh iya ada ya. Gue udah lupa nih, udah lama nggak pakai knalpot rancing gitu. Nggak, ini racing beneran kan? Ori. Kalau misalnya KW berancing. Nui aja. 5 juta nui. Ini apa ya? Iya bang, banget. Gue masih terowongan nih. Ya udah kiri. Kasih udah kanan. Masuk tengah udah masuk. Anjim lama banget. Gue di belakang lu anjim. Cepetan. Nggak masuk deh tadi. Gue suruh masuk nyalip taksi nggak mau. Tahu si Adit mana ya? Adit lu jangan ambil kiri Adit, kalau lu ambil kiri nanti malah belok kiri lagi. Adit, maju Adit. Maju ke kanan lu, jangan di kiri, gua udah lewat nih. Ini gua udah lewatin lu anjing. Dia masih santuy di sebelah kiri aja. Oh iya siap bang. Nyengui di. Buset. Kaget. Iya, kita ke kiri lah ya nanti. Atau depan dulu ya. Lurus itu kali ya, ada taman di situ. Tapi buka nggak tamannya kalau malam gini? Kalau buka, depan aja. Ini kan bundaran. Kita lurus. Iya, taman yang habis lurus ini loh. Masih buka nggak ya kalau malam gini? Kayaknya masih buka ya. Kalau masih buka, nongkrong sini dulu bentar. Kayaknya di situ juga ada Starlink lucu. Starlink, aduh, buset dah. Ngehe. Enggak lah, tamannya itu gratis.
ini udah lampu merah, jadi lu mau ngegas gimana lagi? Lu mau gue tabrak lu di belakang? Woi, parah banget, jangan lah. Doainnya yang bagus aja. Bukan aja. Mundur aja. Pengen lihat ya. Eh, gue lewatin. Eh, lu di mana sih? Oh, lu di kiri. Apa? Iya, kita lurus. Aku di tengah. Aku jauh padamu. Tuh dia di kiri. Oh iya. Nih, nih, nih. Mari kita lurus. Tahu lu. Ini gua ngambil 2/3. Keren kan? Wih. Penting banget bisa nyala-nyala lagi. Penting gak? Ini bagus ya gue nih, bebek terbaik. Nganyel lo ya. Nganyel lo ya. Woy, maju boy. Maju boy. Maju anjir. Udah gue klakson-klakson nih. Bebek udah ngamuk. Udah limiter aja bebeknya. Nah, udah. Ya, yang bawah gede banget ya orangnya ya. Harusnya bawa MT25 tuh. Padahal MT termasuk gede loh motornya. Nih, udah nih, sen kiri. Sen kiri, anjim jangan ambil kanan. Nanti orang ada crash lagi gak lucu nih. Nih, makanya. Enggak, itu aftermarket. Buka gak sih tamannya? Bisa gak? Depan lagi. Nah, itu baru, belok kiri. Bisa ya? Ada Starlink gak? Kalau ada Starlink, itu ada. Ya maksudnya dia buka gak? Ya udah kalau gitu. Ah, buka kali lah. Udah sini aja dulu lah ya. Iya, belakang mobilnya sini. Sini, belakang mobilnya. Nah, sini aja dulu lah. Sini aja dulu. Beli kopi. Iya, miring dikit. Nah, sini dulu aja. Miring dikit, yos. Nah, kita recordnya sampai sini dulu aja videonya. Nanti kita lanjut lagi, dadah.